selanjutnya dari adik Lairi Mentari yang membacakan sebuah puisi lagi. Kasih tepuk tangan untuk Mentari. Oh Pancasila, karya Safira Mahfuz. Terhem tinta pemikiran para pahlawan, lahir setelah kata merdeka diteriakan. Untaian kata yang kaya akan makna, menjawab nasib bangsa yang tak tertata. Garuda gagah simbol kekuatan bangsa, 17 sayap tanda sejarah yang luar biasa. Bintang emas dalam perisai Garuda bangsa, cahaya rohani ketuhanan yang Maha Esa. Padi, kapas, pohon beringin, kepala banteng juga rantai, bukan sekedar hiasan yang terangkai. Pantas kita mengerti tentang tanda yang tersemat, bukan sekedar wujud, namun juga makna yang tersirat. Pancasila pun terdengar begitu lantang, terpampang sebagai ideologi yang tiada menentang, sebagai fondasi bangsa yang sempat terjajah. Petunjuk arah kemana harus melangkah. Namun miris dengar tentang kabarnya, di mana nilai-nilainya yang tak lagi dipegang dengan kuatnya. Pribumi yang telah melayang kesadarannya, mengejar dunia, lupa pada sejarah tragisnya. Oh Pancasila, sekali lagi ku dengar kabar sedihmu. Hanya tulisan dan gambar yang terlihat begitu indah di sudut-sudut tanah air. Keren sekali, imbuh tadi ya, paling semangat, kadang semangat ya.